Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya, orang asing. Kali ini saya akan mencoba membuka siapa itu sadar dan siapa itu sadar. Kebetulan pagi ini saya berada di rumah makan Padang di pertigaan di Kabupaten Semarang, tempatnya di depan gedung DPRD di Kabupaten Semarang persis. Ada satu video, dua atau tiga kalau tidak salah, di situ muncul sabar atau syukur. Kembali ke masa kecil saya dilahirkan di Kabupaten Banyumas, tepatnya Desa Jati Sabar, Kecamatan Cikolat, Ngapak, Purwokerto. Tanggalnya 21 Oktober 1984. Saya dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ibu Karawan. Bapak saya namanya Bapak Dali. Nah, saya lahir sebenarnya adalah kembar. Saya lahir kembar. Yang keluar duluan, yang lahir duluan adalah kakak saya. Tapi kalau dalam istilah Jawa, kalau anak kembar yang lahir duluan adalah adik. Yang lahir terakhir itu kakak. Jadi seorang kakak itu ngalah, adiknya yang keluar duluan kakak terakhir. Jadi setelah melahirkan kakak saya, perempuan, jadi saya kembar tapi perempuan, kembaran saya perempuan. Anak ibu saya yang pertama, kembaran saya lahir pertama, kemudian selang 3 jam, kurang lebih selang 3 jam, baru saya lahir. Dengan kejadian selang agak panjang, selang 3 jam lahirnya anak saya dengan saya, antara 3 jam itu, orang tua saya mengasih nama saya Sabar Syukur. Sabar nama saya, syukur kembaran saya. Itulah asal mula dari saya sering menyebut sabar dan syukur. Jadi syukur adalah kembaran saya, perempuan, dimakamkan di depan rumah saya sana di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Desa Jati Sabar, Kecamatan Cilong, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sementara saya di sini sedang merantau di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sumenep itu kabupaten yang paling ujung ya saudara, paling ujung pol dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Madura. Asik Madura, asik Sumenep, Sumenep, Sumekar, Sumekar yang datang ke sini bermekar-mekar hatinya. Sumenep, menep, menep itu dalam bahasa Jawanya biasanya menep itu apa ya, meredap, jadi kotoran-kotoran itu meredap ke bawah. Sumenep rata-rata orang yang sudah datang Sumenep itu betah. Itu saja sekilas dengan istilah sabar dan syukur. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya ini tidak menjadi pertanyaan rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, komunitas YouTuber. Itu saja, sampai ketemu lain kali. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya. Kita sama-sama munculkan video-video dalam akun kita, konten-konten kita yang positif, yang membangun, tentunya bermanfaat untuk generasi muda, anak-anak kita, bermanfaat anak kecil, dewasa, remaja, orang tua. Kita sama-sama dalam berjuang, tidak hanya dalam perjuangan yang nyata, tapi dalam perjuangan dunia maya ini juga sangat diperlukan. Mari kita sama-sama ciptakan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.